TV KPM. Ya Allah, sejuknya. Abang Haji. Oh, Abang Haji. Ya. Saya dah sejuk sangat ni, Abang Haji. Sejuk sangat-sangat hari ni. Sejuk. Api dah nyalakan api? Saya nak hidupkan api sebabnya terlalu sejuk. Okey. So, sementara Abang Haji nak hidup tu, saya nak buat dia kejap lah. Dah hidup ke Abang Haji? Dah. Oh, yes! Baru rasa okey sikit. Sebab kita duduk dekat tempat bersalji, Azhar. Betul tu, Abang Haji. Sejuk. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Helmi. Apa khabar kepada anda semua? Moga semuanya sihat selalu, sihat sentiasa. Dan yang paling penting, terus membudayakan norma baharu walaupun di mana pun anda berada. Dan hari ini kita bersama dengan Cikgu AJ. Hai Cikgu. Hai. Sihat Cikgu? Sihat, itu yang penting ya. Sihat. Itu Cikgu. Yang penting Cikgu, api dah pun menyala. Wah, hilang sikit kesejukan kita. Ya, betul. Itu kata nikmatnya api Cikgu. Betul. Baik, tapi sebelum tu Cikgu, bak kata pepatah, tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu bagaimana nak bercinta. Betul kan? Kita nak memupuk rasa kasih dan sayang tu. Mungkin kita nak berkenalan dengan cikgu dengan lebih dekat. Mungkin murid kita nak tahu dengan lebih dekat siapa cikgu AJ ni kan? Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri. Okey. Hai semua. Saya cikgu AJ dari SK Batang Benar, Seremban Negeri 9. Baik. Mengajar sejarah. Dan ya. Yeah. Seperti biasa, kita boleh teroka sama-sama pada hari ini bersama Cikgu AJ. Baik, itu dia penerokaan yang sangat luar biasa hari ini. Saya yakin dan saya harap adik-adik semua dah bersedia untuk kita mulakan penerokaan kita. Tapi tadi kita dah bagi tahu nak kena budayakan norma baharu. Saya dan Cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan kita ada jalan pembasmi kuman Cikgu untuk kita gunakan. Silakan. Ya. Ini untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kalau adik-adik mungkin tidak ada jalan pembasmi kuman di rumah, gunakan saja air dan sabun. Objektifnya sama adalah untuk memastikan kebersihan diri kita sentiasa terjaga. Betul tak Cikgu? Betul. Baik. Alhamdulillah. Okey, dan kalau hari ini Cikgu, kita tengok tadi kita dah ada iglu, kita ada salji. Ya, betul. Kan? So, apakah yang kita nak belajar dalam mata pelajaran kita hari ini Cikgu? Okey. Hari ini kita memang nak teroka. Kita nak teroka tentang zaman air batu, Azhar. Okey. Zaman air batu sebenarnya memang sangat-sangat seronok. Kita akan tahu, kita nak tahu lebih dekat lagi tentang maksud, garis masa. Baik. Dan juga kita nak tahu macam mana perubahan yang berlaku pada zaman air batu. Itu dia. Itu yang paling penting sebenarnya kita belajar dalam mata pelajaran sejarah ni Cikgu. Tak lain tak bukan sebenarnya untuk kita memperbaiki ataupun mungkin untuk kita jadikan sebagai inspirasi. Betul. Di masa akan datang. Betul. Dan kita nak teruskan penerokaan kita hari ni Cikgu. Yeah. Tadi kita dah tengok macam-macam yang ada atas meja ni. Kita ada iglu dan sebagainya. Kita nak teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran sejarah kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Ya. Okey. So maksudnya okey, sebelum kita pergi kepada penerokaan kita. Kan yang mana kita nak kena kenal dulu dengan murid-murid kita. Saya saja tu. Saya dengar tadi adik-adik kita bunyi, abang lupa kat kita orang ke? Tak. Saja je nak tengok adik-adik tu. Nak teroka sama-sama mereka ketiga. Kan. Okey. Baik, kita nak persilakan adik-adik kita untuk masuk ke studio untuk kita teruskan penerokaan kita pada hari ini. Yeah. Itu dia. Apa khabar semua? Okey. Sihat ke? Itu dia adik-adik kita. Semua nampak ceria, Cikgu. Ceria. Di belakang kita ni kan ada bersama dengan kita dan turut sama memakai pakaian berada dalam suasana salji ni, Cikgu. Salji, sejuk. Okey, dan sekarang kita nak berkenalan dengan adik-adik comel kita yang berada di Google Meet. Kita nak mulakan dengan adik Ahmad Farhan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu dan Abang Azhar. Nama saya Akif Farhan bin Kamarul Icam. Boleh panggil saya Akif. Baik, Akif. Okey, terima kasih Akif. Seterusnya kita nak berkenalan dengan adik Wan Sofia. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera Cikgu Eji dan Abang Azhar. Nama saya Wan Sofia Miasara, boleh panggil saya Sofia. Okay, baik, terima kasih Sofia. Okay. Seterusnya kita nak berkenalan dengan adik Muhaimin. Silakan Muhaimin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Eja dan Abang Azhar. Yeah. Nama saya Muhaimin Iskushari bin Muhammad Syarul Nizam. Boleh panggil saya Muhaimin. Okey, baik. Terima kasih, Muhaimin. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan adik Norania. Silakan adik Norania. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Norania Binti Muhammad Hafiz. Boleh panggil saya Rania. Baik, terima kasih Rania. Itu dia. Dan seterusnya, Daniel Hakim. Silakan Daniel. Assalamualaikum kepada Abang Azhar dan selamat sejahtera kepada Cikgu Eji. Nama saya Muhammad Daniel Hakim bin Ariano. Boleh panggil saya Daniel. Baik, terima kasih Daniel. Dan yang terakhir adik kita Nasuha. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Eji dan Abang Azhar. Nama saya Nurul Atika Nasuha binti Nur Azam. Boleh panggil saya Atika. Okey, Atika. Nama Nur Atika Nasuha tapi dipanggil Atika. Baik, terima kasih adik-adik semua. Adakah adik-adik semua dah bersedia untuk kita mulakan penerokaan kita hari ini? Kalau dah bersedia, angkat abang dua jari macam ni, goyang. Cing, 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 cing. Adakah adik-adik dah bersedia? Kalau dah bersedia, angkat macam ni? Angkat jari. Angkat dua jari. Okey. Itu dia. Adik-adik kita nak macam ni lah, cikgu. Oh, dia nak macam ni. Oh, adik-adik nak macam ni. Peace. Okey, goyangkan macam ni. Alright, itu kita mulakan penerokaan kita hari ini, cikgu. Okay. Dalam mata pelajaran sejarah. Saya yakin dan percaya adik-adik kita dah tak sabar sebenarnya. Mereka pun dah bergayakan baju. Sama macam kita hari ini. Mungkin adik-adik kat rumah tu ada dah mula nak ambil baju. Minta, Ma, nak baju juga. Nak baju juga. Nak sama juga. Okey. Dan kita nak mulakan penerokaan kita hari ini. Untuk mata pelajaran kita hari ini, cikgu. Apa yang kita nak teroka dan kita nak fokuskan pada hari ini. Okey, Azhar. Hari ini kita akan fokuskan seperti mana yang Cikgu Eji katakan tadi. Kita akan fokuskan tentang zaman air batu. Baik. Okey, dan kita akan tengok garis masa zaman air batu dan juga kita akan tengok macam mana perubahan yang berlaku pada epok-epok yang tertentu. Okey, nanti kita akan tengok sama-sama. Kita akan teroka bersama dengan anak murid Cikgu Eji. Baik. Sebelum kita mulakan penerokaan yang lebih mendalam ataupun lebih jauh lagi, kita nak berhenti rehat seketika bagi ruang dan peluang adik-adik semua untuk terus bersedia. Kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Aduh, masih sejuk lagi ni walaupun dah pasang api, cikgu. Sejuk. Masih terasa mencucuk-cucuk ni ya. Kan? Sejuk. Baik. Adik-adik semua di Google Meet, adakah adik-adik semua masih okey? Kalau okey, sorry. Angkat macam ni. Macam ni kan? Macam ni, cikgu. Dia nak macam ni. Mereka lagi macam ni. Semua angkat macam ni. Dah ada salji dah tengok tu. Dah ada salji dah. Baik, cikgu. Alright, kita nak teruskan kita punya penerokaan kita untuk zaman air batu ni. Kita nak mengimbau balik sejarah dahulu, betul, cikgu. Betul. Sebagai pengajaran dan pembelajaran dalam kehidupan kita untuk teruskan penerokaan dalam kehidupan ini. Baik, cikgu. Mungkin kita nak teruskan penerokaan kita, cikgu. Silakan. Ya, terima kasih, Hazan. Baiklah, hari ini peluang sebenarnya kepada murid-murid kita di studio mahupun di luar. Sebab kita akan sama-sama teroka tentang zaman air batu. Okey, sebenarnya sebelum ni kalau adik-adik tengok telah menonton sebuah video tadi. Okey, di mana apa video yang tadi adik-adik tonton tadi? Siapa boleh cakap? Siapa video yang nak apa jawab? Yang adik-adik tonton tadi?
Baik, saya nampak macam Wan Sofia nak jawab lah, cikgu. Okey, ya, Wan Sofia. Dipersilakan, okay, sayang. Berlaku kecairan air batu, cikgu. Okey, bagus. Berlaku kecairan air batu. Walaupun dalam video tu ditulis penggeleseran, sebenarnya itulah maksudnya. Di mana apa yang adik Sofia katakan tadi, iaitu berlaku pencairan. Air batu tu mencair. Itu maksudnya penggeleseran. Okey, bagus. Secara tidak langsung, Azhar, adik Sofia tadi dah bagi maksud sebenarnya apa itu zaman air batu. Apa itu penggeleseran sebenarnya. Okey. Cikgu Eji nak tanya. Siapa boleh jawab? Siapa boleh teroka tentang zaman air batu? Apakah yang dimaksudkan dengan zaman air batu? Baik, siapa yang nak kongsikan maksud zaman air batu? Maksud zaman air batu. Apa itu zaman air batu? Apa yang adik-adik tahu? Baik. Apa yang adik-adik sudah teroka? Okey. Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Apa itu zaman air batu? Baik. Adik Daniel boleh cuba? Ya, adik Daniel. Okey, silakan Daniel. Ianya disaluti oleh salji. Okey, bagus. Okey, disaluti oleh salji pada ketika itu. Bukan macam sekarang ya, Azhar. Baik. Disaluti oleh salji. Okey, kemudian siapa lagi boleh cuba? Siapa lagi nak cuba jawab? Saya nampak macam Akif Farhan nak cubalah, cikgu. Okey, boleh. Dipersilakan. Akif Farhan mungkin ada jawapannya maksud ataupun apa itu zaman air batu. Ya, Akif. Dipersilakan. Silakan, Akif. Zaman air batu ialah zaman bumi yang ditutupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Itu dia. Disebabkan penurunan suhu yang ketara. Sebab suhu dah terlalu rendah, maka dah sejuk. Bersalji. Betul. Dan penjelasan daripada adik Akif tadi lebih terperinci. Lebih terperinci. Sebab dinyatakan secara satu persatu. Satu persatu. Ya, betul. Baik, cikgu. Baiklah. Baik. Tadi adik Akil dah beri penjelasan yang lebih tepat, ya, Azhar. Tentang zaman air batu di mana berlaku penurunan suhu. Bila berlaku penurunan suhu, maka bersalji, sejuk. Suhu terlalu sejuk. Baik. Baiklah. Apa yang adik-adik faham tentang penggeleseran tadi? Siapa boleh cakap? Cuba? Siapa nak cuba? Okey, Nurul Atikah Nasuha. Okey, dipersilakan macam tu, adik. Macam tu. Okey, mungkin Atikah. Dipersilakan. Ada jawapannya? Berlaku proses penggeleseran. Okey, berlaku proses penggeleseran. Yang paling penting berlaku proses. Apa itu penggeleseran secara spesifiknya? Saya tertanya-tanya, cikgu. Tapi saya nak cubalah, cikgu. Okey, boleh. Boleh, boleh tak? Boleh. Kalau salah, cikgu mohon betulkan saya, cikgu. Boleh. Okay. Dan ada adik pun kan Google Meet. Kalau abang salah, mohon betulkan abang. Okey, penggeleseran ni saya rasa sebab berdasarkan daripada video yang cikgu kongsikan dengan kita tadi, penggeleseran ni macam dia apa terpecahnya ais bongkah tadi tu. Bongkah ais. Bongkah ais tu kemudian dia turun, dia gelongsor. Ya, betul. Betul tak, cikgu? Itu betul. Adakah itu penggeleseran? Betul, Azhar. Sebenarnya, pergerakan bongkah air batu secara perlahan-lahan dan juga cair di muka bumi. Cair di permukaan bumi. Itu kita panggil dengan penggeleseran. Tepat sekali. Tepat sekali. Baik. Baik, cikgu. Kalau kita tengok sebenarnya ada kaitan penggeleseran dengan proses cairnya ais tu sendiri. Ya, betul. Baik, cikgu. Untuk pengetahuan adik-adik dan juga Azhar juga, okey, sebenarnya zaman air batu ini telah berlaku sebanyak 5 kali. Tetapi yang paling pentingnya terdapat 2 epok. Okey, siapa boleh teroka yang tu adik-adik? Siapa tahu tentang epok zaman air batu? Siapa yang nak kongsikan dengan kita? Okey, Zahra, silakan. Okey, ya, dipersilakan. Epoch Pleistosen. Okey, bagus. Dan juga ada lagi satu. Siapa boleh cuba? Mohaimin. Mohaimin, silakan, dipersilakan. Epoch Holosen. Okey, Epoch Holosen. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Epoch Pleistosen? Tadi kita dah... Okey, Akif. Silakan, Akif. Ya. Baguslah murid-murid cikgu ni. Rumah dan kawasan ditutupi air batu. Okey, bagus. Suhu bumi rendah. Sebenarnya macam ni, Azhar. Paling senang sekali kalau kita nak tengok. Suhu bumi dah rendah. Baik. Bila dah suhu bumi rendah, secara automatiknya kan, kalau kita tengok,
akan bersalji, akan sejuk dan akan ada ais batu. Baik. Air batu. Okey, itu so, dia. Itu antara orang kata apa kenapa berlakunya ataupun adanya air batu. Ya, betul. Kalau kita tengok dan sekarang ni kalau macam sekarang ni kalau kita nak jumpa ataupun berada dengan suasana yang macam tu, kita akan pergi luar negara lah cikgu kan. Baik, betul. Kita akan pergi ada orang nak pergi Korea, ada orang nak pergi beberapa negara yang lain yang memang ada salji ataupun ada ais batu. Baik cikgu, seterusnya. Okay, seterusnya siapa nak cuba? Siapa nak teroka tentang Epoch Pleistocene lagi? Baik. Boleh angkat tangan sayang. Okey, silakan. Adik Sofia. Ya, adik Sofia, dipersilakan adik. Manusia. Baik. Mula mengetahui cara membuat apa cikgu? Ya. Manusia sudah mula cara macam mana nak hidupkan api. Manusia dah tahu pada epok tersebut. Okey, macam cikgu buat tadilah. Ya, itulah tujuannya kita buat gimmick tadi sebenarnya. Bila ada berlakunya sesuatu secara tidak langsung akan memberi pengajaran kepada kita untuk mencuba sesuatu agar kita boleh terus hidup cikgu. Ya, betul. Baik, faham? Okay. Bagus, bagus. Tahniah Sofia. Beri tepukan kepada Sofia. Beri tepukan Sofia. Okey, bagus. Okey, seterusnya ada satu lagi. Siapa boleh teroka? Macam mana keadaan tanahnya? Aha, untuk zaman ais batu saja. Ya, betul. Okay, ya, Daniel. Silakan, Daniel. Tanah dan daratan menjadi lebih luas. Ya, tanah dan daratan menjadi lebih luas. Sebab dikelilingi dengan ais, dikelilingi dengan salji. Ya, dan kalau kita tengok bila ada turunnya ais batu ni ataupun salji ni, kebiasaannya tidak banyak tanam-tanaman cikgu. Ya, betul lah. So, dan tanah menjadi lebih luas daratan. Okey, bagus. Baik cikgu, faham. Baiklah, sekarang kita pergi kepada Epoch Holocene. Siapa boleh teroka? Baik. Bersama dengan Cikgu AJ dan Abang Azhar ni. Okey, siapa nak cuba? Okey, silakan Atika. Okey, dipersilakan. Suhu bumi mula meningkat. Okey, nampak tak bezanya? Yep. Suhu bumi mula meningkat. Bila suhu bumi mula meningkat, okey, apa yang berlaku seterusnya? Siapa boleh cuba? Siapa yang nak cuba? Okey, Muhaimin. Muhaimin. Air batu mula mencair. Okey, nampak tak adik-adik? Bila suhu mula meningkat, maka air batu itu akan mula cair. Berlaku pencairan. Okey, bagus. Baik. Seterusnya. Okey, pertama sekali dalam Epoch Holocene ni, pertama sekali dia cakap suhu mula meningkat. Bila suhu mula meningkat, air batu mula cair. Dan seterusnya apa yang berlaku pada air laut? Baik. Siapa nak cuba? Jawab? Nampaknya macam one so okey Akif Farhan. Ya, yes, Akif. Saya. Apa yang akan berlaku? Paras air laut meningkat. Paras air laut akan meningkat. Itulah kesannya kalau kita tengok paras laut akan meningkat. Baik, bila berdasarkan apa yang cikgu sampaikan ataupun yang kita sepanjang setakat yang kita meneroka ni cikgu, saya dapat dapat pelajaran bahawa kalau yang pertama tadi dengan yang kedua dia berlawanan cikgu. Kalau yang pertama suhunya rendah, betul. Akan turunnya ataupun terbentuknya ais batu, kawasan permukaan lebih luas, manakala bila cikgu sebut epok yang kedua tadi adalah berlawanan dengan yang pertama sebab ais mula mencair, paras air laut mula meningkat. Betul. Itulah sebenarnya perbezaan antara dua epok. Sebenarnya walaupun ada lima tapi kita fokus kepada dua. Sebab kita nampak perbezaan yang ketara sebenarnya. Kalau kita tengok model dekat depan ni, kalau kita tengok. Okey, yang ini kalau kita tengok masih bersalji, ditutupi dengan salji. Okey, nanti kita Cikgu AJ akan sama-sama teroka bersama dengan anak murid Cikgu AJ tentang garis masa. Berdasarkan garis masa tu kita boleh rujuk model ni. Baik, kita nak tahu berkenaan dengan garis masa cikgu dan apa kata cikgu? Mungkin cikgu boleh ceritakan berkenaan dengan garis masa zaman air batu ni cikgu. Saya rasa macam tak sabar nak tahu cikgu. Garis masa zaman air batu ni sebenarnya kita boleh bahagian kepada dua. Di mana sebelum tu kita kena tahu juga dia punya term, orang kata term dia kita panggil di mana kala. Kala maksudnya membawa maksud masa ataupun waktu. Kala cikgu. Masa ataupun waktu. Okey. Baiklah. Garis masa zaman air batu ni sebenarnya berlaku dalam kala quaternary. Okey, adik-adik tahu tak bila berlakunya epok yang kita bincang tadi? Siapa boleh cuba? Boleh ceritakan epok siapa yang boleh kita cuba? Okey, silakan Daniel. Bagus adik Daniel.
2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu. Okey, berlaku epok apa tu masa tu? Daniel. Epok Pleistosen. Yes. Okay. Itu tempoh masanya sebenarnya Azhar, yeah. Okey, seterusnya bila pula berlakunya epok Holosen? Siapa boleh jawab? Baik. Kalau tadi adalah epok yang pertama je kita belajar tadi, untuk epok Holosen ataupun epok yang kedua ni, bilakah berlaku? Berlaku. Okey, Wan Sofia, silakan Wan Sofia. Ya, yeah, silakan, silakan. 700 tahun dahulu hingga kini. Okey, bagus. 11,700 sehingga kini. Sampai sekarang masih berlaku proses itu, cikgu. Ya, ya, ya. Okey, eh. Baik. Baiklah. Kalau kita tengok, cikgu Eji nak tanyalah. Ya. Yeah. Pada ketika itu, Azhar, memang ada pula haiwan-haiwan pada ketika itu. Okey, tapi adakah haiwan tu sama dengan haiwan sekarang? Okey, adik-adik tahu tak? Adik-adik dah teroka ke? Ya. Yep. Mari kita sama-sama teroka apakah haiwan yang ada pada zaman itu. Silakan, siapa yang nak jawab? Mungkin ada perbezaan ataupun persamaan. Ya. Mari silakan. Dipersilakan, siapa? Ya, sayang. Harimau bertaring lengkung. Harimau bertaring lengkung. Okey, kalau Azhar tengok di sana. Baik. Okey, boleh tunjukkan tak dengan Cikgu J mana satu harimau bertaring lengkung? Ini je. Ya, betul. Okey, ya, harimau bertaring lengkung. Okey, seterusnya siapa lagi adik-adik? Ya. Siapa lagi nak cuba, adik? Okey, silakan. Atika. Mamut. Nah, bagus. Mana satu tu? Apa tadi? Yang ini ke, cikgu? Ni. Ini maksud saya tadi. Ya. Baik. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok dia macam gajah sekarang kan? Betul. Gajah. Tapi dulunya gajah sekarang dia lain. Ya. Gajah dulu dia sebab ikut keadaan persekitaran. Itulah. Kita dapat belajar. Dan sebenarnya, cikgu, saya saja nak cuba tadi nak test dekat adik Atika. Adakah dia nak betulkan saya, cikgu? Betul. Kan? Tapi sajalah adik kita ni malu-malu, cikgu. Tapi malu-malu tapi mahu untuk teruskan teroka. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Okay. Kita nak bagi ruang dan peluang untuk nyalakan api sebab macam dah nak gelap ataupun dah nak padam api tu. Yeah. Kita nak hidupkan balik. Kita jumpa selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Okey. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Lega kan cikgu, dah ternyala api kita. Kan hilang, kita kata kuranglah kesejukan kita kan untuk hari ini, dan kita nak teruskan penerokaan kita seperti biasa. Baik, tadi adik-adik kita dah bantu banyak sangat cikgu memberi maklumat-maklumat berkenaan dengan zaman air batu ni. Cikgu, kita nak teruskan penerokaan kita, cikgu. Silakan. Boleh, boleh. Terima kasih, Hazar. Okey, adik-adik masih di sana? Adik-adik, cikgu EJ, lambaikan tangan kamu. Okey, bagus. Okey, mereka sudah bersedia. Yeah. Okey, sebelum tu Azhar, sebelum Cikgu EJ lupa, eh. Okey, kita hari ini ada juga, saya rasa murid-murid Cikgu EJ pun sudah bersedia dengan ais batu ataupun kita panggil air batu. Yep. Okey, dan juga yang ni sebenarnya kita nak tengok macam mana pencairan ataupun pencairan ais berlaku pada suhu. Itu yang dikatakan tadi penggeleseran. Penggeleseran di awal. Macam tadi, mana cikgu berlaku pencairan? Kita bukan setakat nak sebut sahaja, bukan cikgu. Kita sahaja bawa sekali, cikgu bawa sekali untuk kita nampak secara nyata. Lebih nampak lagi. Kalau kita tengok yang ni macam ni air laut ni. Yep. Nanti kita akan tengok paras air laut meningkat. Baik. Okey, bila dalam airport tu kita cakap tadi kan? Yep. Okey, paras air akan meningkat. Baiklah, adik-adik dah bersedia tak? Adik-adik dah bersedia? Ada tak ais air-air batu adik-adik? Okey, bagus. Wow, itu dia. Adik-adik juga ada air batu. Okey, nampak. Okey, Cikgu Eji dah nampak dah? Baiklah. Okey, adik-adik boleh letak tepi dulu. Baik. Nanti kita sama-sama tengok macam mana air itu akan berlaku dan apa yang berlaku pada orang kata
air batu yang kita dah letak. Baik, dan kalau kita tengok cikgu, sepatutnya kalau tadi kita letak awal-awal, bawah ni masih kosong, kosong cikgu. Kan sekarang kalau semua nampak dan semua tengok, di bawah ni dah mula ada air. Air. Ataupun kalau kita simbolikkan seperti yang cikgu sebut tadi dalam pembelajaran kita, paras air laut meningkat. Meningkat. Okey, faham cikgu. Baik. Okey. Seterusnya cikgu. Baiklah, seterusnya adik-adik, kita akan teruskan penerokaan kita. Dan baik, sebelum itu, sekarang kita nak tengok tentang perubahan, Azhar. Okey, perubahan zaman air batu akhir. Baik. Okey, perubahan zaman air batu akhir. Sebelum itu, Cikgu AJ nak adik-adik sediakan peta bulatan adik-adik. Ada peta bulatan? Baik, kalau ada mungkin boleh keluarkan peta bulatan anda. Okey, tunjuk dengan Cikgu AJ. Wow. Ya, dah ada peta bulatan. Okey. Okey, hari ini Cikgu AJ nak bagi panduan sahaja. Anak murid Cikgu AJ nak buat peta bulatan. Baik. Biasa Cikgu AJ akan tunjuk peta bulatan. Betul. Cikgu AJ guna slide, tapi hari ini Cikgu AJ nak murid-murid teroka. Kalau cikgu yang buat benda tu adalah benda yang biasa, biasa cikgu. Kan? Kita buat luar daripada kebiasaan. Yeah. Cikgu akan sampaikan kepada kita dalam penerokaan ini dan adik-adik akan terjemahkan. Betul. Dalam peta bulatan kita hari ini tengok sama-sama, Azhar. Murid-murid Cikgu AJ boleh ke tak boleh kan? Okey. Okey, kita cuba. Dia. Tapi saya yakin mereka mesti boleh. Mesti boleh kan? Okey, kita tengok. Itu dia. Baik. Baiklah, perubahan zaman air batu akhir. Okey, apakah perubahan yang berlaku? Siapa boleh cakap? Apakah perubahan yang berlaku, sayang? Baik. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya rasa mungkin ada adik kita yang Atikah namanya nak mencuba. Okey, dipersilakan Atikah. Apakah perubahan yang berlaku, cikgu? Ya, apakah perubahan yang berlaku? Baik. Perubahan bentuk muka bumi ke? Ya, perubahan bentuk muka bumi. Okey, perubahan bentuk muka bumi. Okey, peningkatan suhu telah membawa banyak perubahan, Azhar. Baik. Okey, kalau kita tengok bila suhu meningkat berlaku perubahan daripada kalau kita tengok model pertama dan model kedua, nampak perbezaan sebenarnya. Okey, pertama adik siapa tadi? Atikah kan? Atikah. Okey, adik Atikah dah cakap berlaku perubahan bentuk muka bumi. Okey, macam mana perubahan yang berlaku? Apa yang berlaku? Apakah perubahan yang berlaku, Atikah? Suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat. Okey, kenapa suhu bumi meningkat? Kalau kita tengok model di sini ya. Baik. Azhar boleh tolong tunjukkan di sini? Ya, dah ada suhu meningkat sebab apa? Dah ada matahari di sana. Ya, di sini matahari. Dah ada matahari, suhu makin meningkat. Yep. Panas. Panas. Ais dan mula cair. Pada ketika inilah berlakunya penggeleseran. Penggeleseran, betul. Baik, selepas cikgu berlaku penggeleseran, nampak ada salji sikit atas tu. Ya. Yep. Lagi sikit lagi lah. Ya, yep. Masih ada masih tapi ada sudah lagi mula mencair. Ya. Yeah. Baik, bagus. Cikgu. Bagus. Seterusnya, okay, apa lagi sayang? Apa perubahan lagi dalam bentuk muka bumi? Ya. Yep. Ais mula mencair. Ais mula mencair. Yep. Nampak tak? Kita sebenarnya dengan adanya model ni, kita dapat orang kata nampak apa sebenarnya yang berlaku. Okey sayang, terima kasih. Okey, ada lagi satu. Apa dia? Okey, siapa yang cuba nak menjawab? Okey, bila ais mula mencair, apa yang berlaku, Atikah? Baik. Air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Okey, bagus. Air melimpah, cikgu. Air melimpah. Sebab dah terlalu, okay, ais tu dah cair kan? Yep. Air tu dah cair, dia melimpah. Baik, kalau kita tengok daripada perubahan ni, cikgu, seperti yang Atikah sebutkan tadi, memberi kesan yang banyak sebenarnya. Betul. Kan, bukan satu sahaja. Bila mana suhu bumi meningkat, bukan sekadar suhu sahaja meningkat, tetapi memberi kesan kepada yang lain-lain. Betul. Ais mula mencair, apa nama ni, kita kata air, apa nama ni, mula mencair tadi. Dan membentuk tasik-tasik ataupun melimpah. Betul. Itu sebenarnya orang kata perbezaan yang sangat-sangat ketara sebenarnya kalau kita tengok. Baik, cikgu. Terima kasih kepada adik Atikah. Berikan tepukan kepada adik Atikah. Tepuk semua. Okey, bagus. Terima kasih, Atikah. Sejuk lagi ke? Sejuk lagi ke? Masih lagi, cikgu. Sejuk, ada rasa sejuk, lagi, sejuk, cikgu. Kan? Masih lagi. Bagus. Baik. Seterusnya, apakah perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir? Siapa nak cuba? Baik, siapa yang nak cuba? Adik Akif dah angkat tangan dah. Akif, silakan. Iklim. Iklim, okey, bagus. Okey, bagus. Eh? Iklim. Okey, apakah perubahan yang berlaku dalam iklim, Akif?
iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Nampak perbezaan kan? Daripada terlalu sejuk berubah kepada sederhana sejuk. Contohnya kalau terlalu sejuk tu kita pakai lebih tebal. Betul. Bila sederhana sejuk mungkin dia punya ketebalan tu mungkin sedikit kurang. Dah kurang cikgu. Baik. Okey, tahniah ya. Tahniah dah sabar Syedul ucapkan kepada adik Akif. Okey, ada lagi tak perubahan dari sudut iklim? Baik. Siapa yang nak Akif mencuba? Adakah Akif? Akif. Perubahan lain cikgu ya? Ya. Disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Okey. Kenapa berlaku? Sebabnya sinaran matahari. Boleh tunjukkan? Baik. Ini cikgu. Ya. Yeah. Sinaran matahari ini memberi panas kesan. Panas saya tak boleh pegang matahari tak panas. Tak boleh cikgu. Saya nak pegang tadi. Okey. Sinaran matahari. Yeah. Okey. Dan juga itu menyebabkan pemanasan bumi. Okey. Bila berlaku pemanasan bumi, ais yang ada cair. Mula mencair. Ketika itu yang kita tak cikgu sebut tadi berkenaan dengan penggeliseran berlaku. Ya, betul. Sehingga menyebabkan air melimpah ataupun air mula membanjiri kawasan permukaan, membentuk tasik tadi. Betul. Baik, cikgu. Okey, tahniah diucapkan kepada adik Akif. Okey, dan seterusnya. Baik. Sambil-sambil tu adik-adik kena isikan peta bulatan adik-adik. Nanti cikgu Eji akan tengok . Baiklah. Okey, so sepanjang penerokaan ini cikgu duduk bercakap ataupun cikgu sebut ni sebenarnya mereka perlu isi. Dalam peta bulatan. Baik. Saya kena percaya. Kita bisa mengajar kan? Yep. Cikgu Eji mengajar. Dan mereka kena buat latihan. Okey, mengisikan maklumat tersebut. Okey, baik. Seterusnya, apakah perubahan yang berlaku, sayang? Siapa boleh cuba? Baik. Apa perubahan lagi yang berlaku? Ya, adik Sofia. Silakan, Sofia. Rupa bentuk fizikal bumi. Ya, bagus. Rupa bentuk fizikal. Okey, macam mana perubahan yang berlaku, Sofia? Perubahan bentuk fizikal bumi. Ya, bagus. Perubahan. Okey, selain daripada itu, bagaimana pula dengan paras air, Sofia? Paras air laut meningkat hingga 100 meter. Ya, paras air laut meningkat hingga 100 meter. Okey, bagus. Tahniah. Berikan tepukan kepada adik Sofia. Yeay, terima kasih saya Sofia. Rasa baju adik Sofia dengan Abang Zah samalah. Kita memang berjanji lah cikgu. Adik Sofia dah cakap dah semalam. Dia tahu Abang Zah esok pakai baju warna sama kan? Tau. Sama baju. Baik, kan? Itu okay, dia. Okey, bagus. Baiklah, tadi kita tengok tentang... Okey, sebelum tu. Sebelum kita pergi kepada kesan dia. Baik. Okey, apa kata kita cuba tengok latihan anak murid kita, peta bulatan. Boleh tunjukkan peta bulatan yang sudah lengkap. Okey, silakan. Okey, cikgu boleh nampak adik. Ya, cikgu boleh nampak adik Wan Sofia. Okey, lengkap. Yep. Nurul Atika, adik Rania, Akif, Farhana, Daniel dan juga Muaimin. Okey. Jangan lupa tulis sumber. Baik. Okey, jangan lupa tulis sumber. Itu penting juga kalau sumber dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah dengan topik kita zaman air batu ni maksudnya para murid perlu untuk nyatakan sumber. Sumber. Sebab sejarah tak ada bukti tak ada sejarah. Okey. Ya, mesti kena ada sumber ya. Baik. Dari mana kita ambil? Baik, bukti itu membenarkan apa yang kita sebut ataupun apa yang kita teroka sama-samalah pada hari ini. Betul. Baik cikgu. Okey. Seterusnya adik-adik. Okey, bagus. Tahniah dapat lengkapkan peta bulatan. Yep. Seterusnya kita tengok kesan dia. Baik. Okey, kesan perubahan. Okey, siapa boleh cakap kesan perubahan zaman air batu? Baik. Sebabnya peningkatan suhu kan? Okey. Siapa boleh jawab? Nampaknya Wan Sofia lah cikgu. Macam nak cuba cikgu. Okey, dipersilakan. Silakan adik. Kesan kepada perubahan. Okey, silakan. Bentuk fizikal bumi yang baharu. Ya, bentuk fizikal bumi yang baharu. Okay, kalau cikgu, bila sebut macam tu, saya tertanya-tanya bagaimana perubahan iklim, perubahan cuaca ataupun suhu ini membentuk apa dikata bentuk yang baru ni cikgu? Ya, sebenarnya berbalik kepada apa yang kita bincang tadi Azhar sebab berlaku pencairan. Bila berlaku pencairan, kalau contoh yang paling senanglah Azhar cikgu Eji nak tunjuk kepada adik-adik dan adik-adik di studio maupun di luar,
Kalau kita tengok pada awalnya, kita tengoklah bukit-bukit gunung-gunung di sana tu disaluti dengan ais. Mm-hmm. Dan seterusnya, bila ada cahaya matahari, bila suhu dah meningkat, semuanya cair dah terbentuklah. Nampak tak betul-betul bukitnya kita nampak. Sebab itulah berlakunya perubahan. Baik. Sebelum tu semua ais. Semuanya air batu. Kemudian dah cair. Baik. Adalah tempatnya di sana. Ya, dan itu yang cikgu sebut berkenaan dengan ataupun adik kita sebut tadi, perubahan bentuk muka bumi itu sendiri. Ya, betul. Faham antara cikgu? Perubahan apa perubahan yang berlaku? Adik-adik, teroka dengan cikgu AJ sekarang. Siapa boleh jawab? Kalau tadi mungkin okey, silakan Daniel. Ya, Daniel, dipersilakan. Kepupusan haiwan. Kepupusan haiwan. Baiklah, kepupusan haiwan berlaku. Baik. Okey, macam Cikgu Eji tadi kita dah kenal, kita dah tengok kan haiwan-haiwan yang ada pada ketika itu. Okey, apa yang berlaku, Daniel? Kepupusan haiwan berlaku akibat perubahan suhu. Okeylah, perubahan suhu. Macam Azhar tanya tadi kan? Perubahan suhu. Bila suhu berubah, sebab haiwan-haiwan yang hidup pada ketika itu tidak boleh hidup dalam satu keadaan yang lain. Baik. Bila berlaku penggeleseran, bila berlaku pencairan, bentuk muka bumi berubah, suhu berubah. Baik. Haiwan-haiwan tersebut tidak dapat teruskan kehidupannya. Ataupun mungkin kita boleh katakan mereka terancam bila berlakunya proses penggeleseran. Ya, betul. Itu tadi cikgu. Wow. Ya. Maksudnya cikgu, bila sepanjang penerokaan ini saya dapat saya dapati bahawa dengan berlakunya perubahan zaman air batu ni ataupun kita kata perubahan suhu, perubahan bentuk, perubahan cuaca dan sebagainya memberi kesan yang sangat besar. Bukan kalau di awal tadi kita hanya nampak dan saya hanya nampak perubahan dari sudut bentuk muka buminya daripada besar ataupun mungkin mengecil disebabkan faktor aisnya mencair, tetapi turut memberi kesan kepada haiwan juga, cikgu. Ya, betul. Memberi kesan kepada kehidupan pada ketika itu. Okey, selain itu, okey, Daniel. Daniel kan tadi jawab, Daniel. Okey, apakah cikgu haiwan yang terancam pada ketika itu, Daniel? Bagi cikgu dua contoh. Haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan memot. Harimau bertaring lengkung dan juga Memot. Okey, bagus. Beri tepukan kepada Daniel. Terima kasih, Daniel. Okey, seterusnya ada lagi satu kesan. Kesan terhadap apa? Siapa boleh jawab? Baik. Silakan. Silakan, Mohaimin. Pertempatan manusia. Pertempatan manusia. Bagus. Apa yang berubahnya? Apakah kesan terhadap pertempatan manusia? Okey, Mohaimin. Manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Ya, manusia mula berkeluar, mula keluar ke kawasan yang lebih panas. Dan seterusnya apa yang berlaku? Manusia mencari tempat untuk membina pertempatan baharu. Mereka nak membina pertempatan baru. Mereka keluar, mereka membina pertempatan baharu. Sebagai contoh macam kita tadilah cikgu kan. Bila kita dalam suasana yang sejuk, kita membentuk unggun api ataupun kita kata dekat iglu ni tadi. Dan itu sebenarnya secara tidak langsung adalah penghijrahan ataupun kita bertukar tempat. Ya, betul. Daripada tempat yang sebelum ini kepada tempat yang baharu, mungkin yang lebih panas, lebih daripada panas sebelumnya. Baik cikgu. Kita dah dapat tahu berkenaan dengan kesan bagaimana perubahan iklim dan cuaca itu berlaku sehingga membentuk ataupun berlakunya penggeleseran dalam ais batu itu sendiri. Dan sekarang ni cikgu, kita dah berhenti rehat seketika cikgu. Ya, boleh. Kita nak buat kopi panas kejap. Kembali selepas ini dalam sebab terlalu sejuk lagi ya. TV KPM. Okey. Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Hah, lega cikgu, sejuk-sejuk ni kena kopi panas. Dah minum kopi panas Orang cakap
memang kan. Okey cikgu, kita tengok kita punya ais ni cikgu. Dah mula mencair. Dah mula mencair. Dah mula berlakunya proses penggelesiran. Yeah. Kalau tak tengok betul-betul di sini dah tengok dah tengah-tengah tu dah kosong dah. Tengah-tengah dia tu dah kosong. Maksudnya macam inilah berlakunya pencairan. Ya, dah kita tengok air dah mula mengalir ya kalau kita tengok di tepi tu nampak. Sehingga kan sebentar saja lagi dia akan membentuk ataupun menjadi menyebabkan paras air laut ni meninggi ataupun meningkat. Ya. Seperti perbincangan kita meningkat 100 meter. Baik cikgu. Baik, kita nak teruskan penerokaan kita cikgu. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kesan perubahan, bagaimana perubahan itu berlaku. Betul. Dan mungkin kita nak teruskan cikgu. Teruskan. Terima kasih Azhar. Baiklah adik-adik, sebelum itu cikgu Eji nak tengok juga peta bulatan yang kita buat untuk kesan perubahan baik tu. Mm-hmm. Ya, boleh mungkin tunjukkan dekat cikgu Eji dekat skrin. Sama tak dengan seperti mana yang cikgu Eji buat? Okey, bagus. Itu dia, kita nak semak dengan peta bulatan Cikgu AJ yang boleh, ada di skrin. Baik. Itu dia, semua betul Cikgu? Semua betul, semua betul. Kalau semua betul Cikgu, kita bagi mereka semua dua mini love ataupun dua hati kecil. Hati kecil, eh? Okey. Okey Cikgu. Baiklah. Tapi jangan lupa seperti mana yang Cikgu AJ katakan sebelum ini, jangan lupa tulis sumber. Barulah lengkap peta bulatan yang kita hasilkan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kesan perubahan. Kesan perubahan bukan berlaku di satu tempat sahaja, Azhar. Dan juga untuk pengetahuan adik-adik semua, bukan sahaja di satu tempat tetapi memberi kesan ataupun kita panggil impak dia. Orang kata lebih luas lagi. Okey, di mana berlaku di Asia Tenggara juga. Okey, kalau kita tengok, okey, kalau adik-adik tengok kedudukannya. Kedudukan pentas Sunda tu. Okey, kedudukan pentas Sunda pada epok Pleistosen. Okey, begitulah kedudukan. Adik-adik di studio ataupun maupun di rumah boleh rujuk buku teks. Memang ada imej tersebut. Okey, dan itulah kedudukannya dan kedudukan seterusnya pada epok Holocene kalau kita tengok. Okey, nampak beza. Okey, berlaku terdapat sebelum ni macam mana keadaannya yang air batu. Kemudian berubah. Dan bukan sekadar perubahan itu berlaku kepada cuaca sahaja cikgu. Kalau kita tengok daripada gambar ataupun rajah yang cikgu sediakan, juga memberi perubahan ataupun menyebabkan perubahan kepada rupa bentuk bumi itu sendiri cikgu. Itu yang perubahan fizikal tadi, bentuk muka bumi. Baik cikgu. Okey, baiklah. Okey, apakah kesan terhadap Asia Tenggara? Kita teroka sama-sama adik. Apakah kesan terhadap Asia Tenggara? Siapa yang nak cuba menjawab? Siapa nak cuba? Akif Farhan, silakan. Okey, bagus Akif Kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Kenaikan paras air laut. Kita tadi kita tengok ais mula mencair. Okey, kemudian air meningkat. So, perkara yang sama berlaku pada paras air laut. Meningkat. Okey adik, selain itu apa yang berlaku sayang? Silakan. Berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Okey, berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Okey, berlaku pergerakan manusia macam kita bincangkan tadi kan? Okey, di mana bila dah ada perubahan kawasan, okey, daripada ais, daripada air batu dan cair, dan berlaku penggeleseran, okey, dan telah berlaku satu pertempatan baru dan manusia pada ketika itu mula bergerak. Okey, kenapa manusia bergerak? Kenapa manusia bergerak? Baik, siapa yang nak jawab? Kenapa manusia bergerak? Dan haiwan itu bergerak? Tadi seperti disebutkan oleh Muhaimin, cikgu. Kenapa manusia bergerak, sayang? Dia bergerak ke mana sebenarnya? Dia bergerak ke mana? Mungkin Atikah ada jawapannya. Mereka bergerak ke mana? Berlaku pergerakan manusia dan juga haiwan. Bergerak ke mana sebenarnya? Baik, silakan. Ataupun mungkin Wan Sofia nak membantu. Wan Sofia, cuba. Wan Sofia, cuba Wan Sofia. Ketika berlakunya perubahan itu, ke mana ke hala tuju? Manusia telah bergerak ke mana? Ke kawasan macam mana mereka bergerak, Sofia? Cuba, salah tak apa Cikgu Eji, tak marah. Baik. Bergerak ke kawasan yang lebih... Saya cuba, Cikgu. Okey, silakan sekali lagi tadi apa? Lebih tinggi. Bagus. Kawasan yang lebih tinggi. Okey, bagus. Okey, dan tinggal di satu tempat. Mereka mula menetap akhirnya.
Okey, begitulah ya kalau kita tengok kesannya. Okey, di peringkat Asia Tenggara. Dan kalau kita tengok tadi cikgu, bila cikgu tunjukkan kepada kita, kalau sebelum ini sebentar tadi kita belajar secara teorinya tanpa kita melihat gambaran. Betul. Bagaimana keadaan sebenar, tapi kita dah nampak dengan adanya replika di depan ini dan juga di skrin yang ditunjukkan sebentar tadi, bagaimana membentuk ataupun rupa bentuk bumi berubah seiring dengan perubahan iklim yang berlaku dan juga berlakunya penggeleseran. Dan tadi adik kita sebut, Wan Sofia sebut, bila mana berlakunya perubahan tersebut menyebabkan manusia berhijrah ataupun berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Ini mungkin faktor keselamatan lah cikgu. Betul, betul. Dan juga mereka lama kelamaan duduk menetap. Baik, terus menetap di situ. Duduk menetap. Itulah, baik, cikgu. Itulah perjalanan kehidupan manusia kalau kita tengok. Dari situlah kemudiannya pergi kepada zaman batu. Baik, itu dia. Dah sedar tak sedar sebenarnya kita hampir sampai cikgu ke penghujung rancangan kita dalam Teroka Didik TV KPM. Saya rasa sangat seronok sebenarnya bersama dengan cikgu Ejen dan juga adik-adik kita. Saya rasa macam nak minta producer boleh tak tambah lagi sejam. Tapi apakah daya, masa sangat menjemburui kita. Dan mungkin kita nak dengar cikgu sedikit rumusan. Mungkin adik-adik kita juga akan boleh memberi rumusan terhadap penterokaan kita pada hari ini berkenaan dengan mata pelajaran sejarah dan juga topik yang kita bincangkan ataupun yang kita teroka sama-sama berkenaan dengan zaman ais batu ini cikgu. Ya, terima kasih Azhar. Pada masa yang sama, kalau kita nak tengok dekat sini zaman air batu ni, bila kita belajar zaman air batu ni, kita boleh juga kaitkan dengan sains sebenarnya. Okey, di mana berlaku, dari mana kita boleh dapat dalam tiga keadaan air boleh wujud. Okey, di mana pepejal, yang ini pepejal. Okey, cecair dan juga gas. Okey, untuk pengetahuan adik-adik sebenarnya air boleh wujud dalam tiga keadaan. Okey, yang ni satu aktiviti kita dah buat. Ais ni pepejal. Dan sebenarnya tiga indikator penting ini sebenarnya antara faktor ataupun menyebab dalam berlakunya penggeleseran. Betul, betul. Baik, mungkin kita nak dengar seorang daripada adik kita di Google Meet untuk memberikan rumusan. Abang nak dengar lah seorang, siapa yang nak bagi rumusan? Angkat tangan. Apa yang kita dapat dalam penerokaan kita hari ini? Baik, silakan. Adik Daniel, Daniel. Ya. Apa yang adik Daniel? Awak memang terbaik. Daniel, insyaAllah. Silakan. Kita dapat meneroka dan mengenali garis masa zaman air batu. Okey. Mengenali maksud garis masa zaman air batu. Okey, ada lagi? Ada lagi? Baik. Okey, saya nak kasi nak perempuan pula lah. Lelaki dah seorang cikgu. Okey, okey. Mungkin antara Wan Sofia dan juga Atika. Ya. Siapakah yang nak bagi rumusan? Apa yang kita belajar? Baik. Kita dah belajar. Tapi nampaknya macam Wan Sofia nak buka mikrofon tu. Silakan Wan Sofia. Ya, sayang. Dipersilakan. Perlu memberikan kesan kepada bentuk muka bumi, iklim, haiwan dan pertempatan manusia. Maksudnya dia jelaskan tentang perubahan yang berlaku. Maksud kita belajar tentang perubahan yang berlaku. Baik. Dan itu sebenarnya kita dapat daripada penerokaan kita hari ini dan kita dah sampai ke destinasi sepanjang kita meneroka hampir satu jam ini. Kita dah ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu AJ kerana sudi bersama dengan kita bawa kita teroka sama-sama untuk mata pelajaran sejarah dan juga adik-adik saya daripada SK Batang Benar. Ya, betul. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi untuk terus bersama dan adik-adik di rumah terus saksikan Didik TV KPM. Teroka setiap hari 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan kita akan tutup ataupun kita akan akhiri teroka kita pada hari ini dengan persembahan istimewa daripada Cikgu AJ dan juga Abang Azhar. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Berjuta tahun dahulu zaman air batu, ada mamut, sloth dan harimau tari. Berlaku pencairan bila suhu meningkat, maka naiklah paras air. Sedetik pencairan membawa perubahan bentuk muka bumi dan iklim. Paras air laut meningkat 100 meter. Kepupu
pusan haiwan berlaku. Marilah kita kenali zaman air batu. KPM.